Setelah Kementerian Kesehatan RI mengkonfirmasi temuan kasus cacar monyet atau monkeypox, yang kemudian menjadi kasus pertama virus tersebut di tanah air pasca merebak di sejumlah negara. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Ferry Kusnadi, memastikan belum ditemukan adanya kasus cacar monyet di Provinsi Jambi. Artinya, hingga pertengahan bulan September ini, temuan kasus tersebut masih nihil. Namun sebagai langkah antisipasi, pemerintah melalui Dinas Kesehatan sudah mempersiapkan langkah-langkah penanganan virus tersebut. Mulai dari mempersiapkan kamar-kamar isolasi di sejumlah rumah sakit dan obat-obatan, hingga menyiapkan alur penanganan penyakit itu jika menginfeksi dalam gejala berat. Untuk sementara, kasus virus cacar monyet dapat menular dari manusia ke manusia. Masyarakat diminta untuk menggunakan masker dalam beraktivitas. Langkah tersebut merupakan cara yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya penularan virus cacar monyet. Ya, cacar monyet memang kalau sampai sekarang di Provinsi Jambi belum ada. Dan juga memang kalau kita lihat sampai sekarang kita juga belum mendapat kabar ada yang tersangka pun belum ada. Ya, walaupun ya memang dengan mobilitas yang tinggi ini tidak tertutup kemungkinan sebenarnya kita juga suatu saat akan terkena cacar monyet. Cuman penanganannya kita sudah persiapkan, artinya termasuk tempat dan juga alur penanganannya itu sudah kita persiapkan. Dan sampai misalnya yang keadaan terberat pun ya kita sudah persiapkan. Artinya rumah sakit sudah siap untuk menangani? Sudah, itu kan termasuk penyakit emerging atau penyakit menular. Untuk obatnya sendiri Pak, kalau misalnya terjadi? Sudah. Ya, kan memang kita secara pengobatan dan sudah terapi ya sudah disiapkan standarnya. Nah, jadi nanti tetap pengobatan virus ini yang pertama kali sesuai dengan keluhan dan juga obat-obat virus kita siapkan ya hampir seperti COVID juga. Penyakit cacar monyet biasanya dimulai dengan gejala yang mirip dengan flu. Gejala tersebut kemudian berkembang menjadi ruam yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.